Tangis Nikita Mirzani pecah di ruang sidang. Terjadi sampai dia masuk ke dalam penjara. Betul. Akhir kalam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak ada persoalan dengan hukum yang sidang yang sedang berjalan. Persoalan kami ini adalah sidang tentang penista agama. Ini mumpung bahwa si Nikita Mirzani terkena pasal ITE di Serang. Jadi kami masyarakat Banten akan mengawal sidang ini sampai si Nikita Mirzani ini masuk ke dalam penjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Masa Allahu Akbar baru niat sholli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala takbir. Saya justru tidak berkeyakinan orang ini sebagai public figure. Ya namanya public figure itu yang patut untuk dicontoh. Dia justru adalah pengadu figur. Ya, figur kegaduhan. Ya, dia bukan public figure tapi dia public kegaduhan. Jadi sebaiknya orang seperti ini, kalau kita orang Islam yang peduli terhadap agama, mengangkat marwah agama kita, menjaga wibawa agama kita, kita unfollow orang seperti ini. Jadi kita nggak ada persoalan dengan sidang yang ada, tapi persoalan kita hanya ingin mendukung sidang supaya berjalan dengan tegak, sidang berjalan dengan sesuai dengan aturan, supaya diterapkan hukum yang berlaku seadil-adilnya. Memposting video sedang sholat, baca surat Fatihah yang tidak sesuai dengan syariat. Dia lakukan ini, dan dia menghinakan ulama-ulama kita. Dia katakan ulama-ulama kita kadrun, dia bilang ulama-ulama kita ini bukan WNI. Nikita Mirzani mendapatkan kesempatan untuk membacakan nota keberatannya terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Dalam kesempatan tersebut, Nikita Mirzani mengungkapkan isi hatinya kepada majelis hakim karena merasa dizalimi atas kasus ini. Majelis hakim, saya ingin menjelaskan mengenai apa yang saya alami merupakan tindakan zalim dari pelapor Mahendra Dito yang membuat laporan mengadu. Ada. Kata Nikita Mirzani dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Serang, Banten, Senin 21 Juli 2022. Lebih lanjut, ibu tiga anak itu juga menyebut alasan ditahan oleh pihak kepolisian dan juga dakwaan yang diberikan oleh JPU tidak logis. Kepolisian yang menjadikan saya sebagai tersangka dan jaksa penuntut umum melakukan dakwaan kepada saya, penahanan terhadap saya dengan alasan yang tidak logis dan sangat lucu, tutur Nikita Mirzani. Ia juga merasa heran dengan munculnya nominal kerugian sebesar 17,5 juta terhadap Dito Mahendra. Ini semua karena telah menyebabkan kerugian 17,5 juta terhadap Mahendra Dito, ucap Nikita Mirzani. Kemudian Nikita Mirzani juga menyindir JPU yang disebutnya tak dapat membedakan kerugian yang diciptakan oleh postingan yang dipermasalahkan saat ini. Mungkin jaksa penuntut umum baru bangun tidur sehingga tidak bisa menghitung kerugian nyata dan logis serta tidak bisa membedakan kerugian yang diciptakan dan sesungguhnya, pungkasnya. Nikita Mirzani mendapatkan kesempatan untuk membacakan nota keberatannya terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Dalam kesempatan tersebut, Nikita Mirzani mengungkapkan isi hatinya kepada majelis hakim karena merasa dizalimi atas kasus ini. Majelis hakim, saya ingin menjelaskan mengenai apa yang saya alami merupakan tindakan zalim dari pelapor Mahendra Dito yang membuat laporan mengada-ada. Kata Nikita Mirzani dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Serang, Banten, Senin 21 Juli 2022. Lebih lanjut, ibu tiga anak itu juga menyebut alasan ditahan oleh pihak kepolisian dan juga dakwaan yang diberikan oleh JPU tidak logis. Kepolisian yang menjadikan saya sebagai tersangka dan jaksa penuntut umum melakukan dakwaan kepada saya, penahanan terhadap saya dengan alasan yang tidak logis dan sangat lucu, tutur Nikita Mirzani. Ia juga merasa heran dengan munculnya nominal kerugian sebesar 17,5 juta terhadap Dito Mahendra. Ini semua karena telah menyebabkan kerugian 17,5 juta terhadap Mahendra Dito, ucap Nikita Mirzani.
Kemudian Nikita Mirzani juga menyindir JPU yang disebutnya tak dapat membedakan kerugian yang diciptakan oleh postingan yang dipermasalahkan saat ini. Mungkin jaksa penuntut umum baru bangun tidur sehingga tidak bisa menghitung kerugian nyata dan logis serta tidak bisa membedakan kerugian yang diciptakan dan sesungguhnya, pungkasnya. Nikita Mirzani mendapatkan kesempatan untuk membacakan nota keberatannya terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Dalam kesempatan tersebut, Nikita Mirzani mengungkapkan isi hatinya kepada majelis hakim karena merasa dizalimi atas kasus ini. Majelis hakim, saya ingin menjelaskan mengenai apa yang saya alami merupakan tindakan zalim dari pelapor Mahendra Dito yang membuat laporan mengada-ada. Kata Nikita Mirzani dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Serang, Banten, Senin 21 Juli 2022. Lebih lanjut, ibu tiga anak itu juga menyebut alasan ditahan oleh pihak kepolisian dan juga dakwaan yang diberikan oleh JPU tidak logis. Kepolisian yang menjadikan saya sebagai tersangka dan jaksa penuntut umum melakukan dakwaan kepada saya, penahanan terhadap saya dengan alasan yang tidak logis dan sangat lucu, tutur Nikita Mirzani. Ia juga merasa heran dengan munculnya nominal kerugian sebesar 17,5 juta terhadap Dito Mahendra. Ini semua karena telah menyebabkan kerugian 17,5 juta terhadap Mahendra Dito, ucap Nikita Mirzani. Kemudian Nikita Mirzani juga menyindir JPU yang disebutnya tak dapat membedakan kerugian yang diciptakan oleh postingan yang dipermasalahkan saat ini. Mungkin jaksa penuntut umum baru bangun tidur sehingga tidak bisa menghitung kerugian nyata dan logis serta tidak bisa membedakan kerugian yang diciptakan dan sesungguhnya, pungkasnya. Nikita Mirzani mendapatkan kesempatan untuk membacakan nota keberatannya terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Dalam kesempatan tersebut, Nikita Mirzani mengungkapkan isi hatinya kepada majelis hakim karena merasa dizalimi atas kasus ini. Majelis hakim, saya ingin menjelaskan mengenai apa yang saya alami merupakan tindakan zalim dari pelapor Mahendra Dito yang membuat laporan mengada-ada. Kata Nikita Mirzani dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Serang, Banten, Senin 21 Juli 2022. Lebih lanjut, ibu tiga anak itu juga menyebut alasan ditahan oleh pihak kepolisian dan juga dakwaan yang diberikan oleh JPU tidak logis. Kepolisian yang menjadikan saya sebagai tersangka dan jaksa penuntut umum melakukan dakwaan kepada saya, penahanan terhadap saya dengan alasan yang tidak logis dan sangat lucu, tutur Nikita Mirzani. Ia juga merasa heran dengan munculnya nominal kerugian sebesar 17,5 juta terhadap Dito Mahendra. Ini semua karena telah menyebabkan kerugian 17,5 juta terhadap Mahendra Dito, ucap Nikita Mirzani. Kemudian Nikita Mirzani juga menyindir JPU yang disebutnya tak dapat membedakan kerugian yang diciptakan oleh postingan yang dipermasalahkan saat ini.